Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesendirian bisa dirasakan oleh siapa saja, dan merasakan kesepian sangatlah wajar, mengingat manusia adalah makhluk sosial. Jadi jangan pernah malu mengakui kalau kamu sedang merasa kesepian, terutama pemilik 4 zodiak berikut ini. Berikut 4 zodiak yang paling sering merasa kesepian. 1. Pisces. Kaum Pisces terbiasa hidup sendiri karena mereka cenderung menghabiskan waktu-waktu untuk berfantasi. Mereka memang tidak keberatan berada dalam kesunyian, tapi imajinasi mereka tidak bertahan selamanya. Sebagai investor yang pemalu, mungkin sulit bagi Pisces menjalin hubungan yang romantis. Para pemilik zodiak ini penuh dengan pengamatan dan wawasan yang ingin mereka bagikan. Tetapi jika tidak ada orang di sekitar untuk mendengarkan, menulis bisa menjadi ide yang bagus buat kamu untuk mengekspresikan diri. 2. Virgo. Hanya karena Virgo sering memprioritaskan pekerjaan di atas hubungan, bukan berarti mereka tidak merasa kesepian. Virgo selalu fokus dengan satu pemikiran. Tetapi ketika pekerjaan mereka mulai longgar, si perfeksionis ini berharap seorang dapat berbagi cerita dengan mereka. Virgo cenderung merasakan kekosongan dalam hidup mereka. 3. Scorpio. Sebenarnya Scorpio tidak keberatan sendirian. Scorpio membutuhkan waktu dan orang yang mereka cintai sering memberi mereka banyak ruang. Tetapi kadang-kadang Scorpio terlalu banyak diberi ruang. Para pemilik zodiak ini tidak hebat mengekspresikan diri. Jadi ketika mereka membutuhkan perhatian dan persahabatan, mereka tidak tahu bagaimana memintanya. 4. Sagittarius. Para Sagittarius bangga pada diri mereka sendiri yang benar-benar mandiri. Tapi mereka juga kadang-kadang merasa kesepian. Namun sayangnya, tidak semua orang bisa mengikuti Sagittarius, dan zodiak ini tidak hebat dalam berkompromi. Jadi mencari teman bisa menjadi hal yang sulit untuk zodiak ini. Meskipun mereka tidak menyukai komitmen, mereka tetap membutuhkan persahabatan dalam hidup mereka agar dapat berkembang.